Sejak beberapa waktu lalu, wilayah DKI Jakarta sempat diguyur hujan deras hingga menyebabkan banjir di sejumlah tempat. Terkait hal ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan instruksi gubernur yang mengatur tentang pengendalian banjir di masa perubahan iklim dan pancaroba. Instruksi tersebut dikeluarkan Anies untuk meningkatkan sistem pengendalian banjir di wilayah Jakarta. Pada 15 September lalu, Anies telah menandatangani Ingup nomor 52 tahun 2020 tentang percepatan peningkatan sistem pengendalian banjir di era perubahan iklim. Menurutnya diperlukan percepatan sistem pengendalian yang responsif dan adaptif untuk mengatasi resiko yang ditimbulkan. Dalam Ingup tersebut, Anies mengatakan intensitas hujan mengalami peningkatan karena adanya perubahan iklim. Ia menilai perlu penanganan masalah banjir secara cepat. Adapun tugas pokok yang ditulis dalam pergub tersebut, salah satunya adalah membangun sistem deteksi dan peringatan dini kejadian banjir secara terpadu.